Parit angkatan bersenjata Ukraina di Mariinsk dalam bahaya ancaman serangan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 11 Maret 2023. Dalam rekaman tersebut, menunjukkan tembakan akurat Rusia yang melululantahkan parit angkatan bersenjata Ukraina. Serangan bertubi-tubi Rusia membuat tentara Ukraina kewalahan dan tak dapat merespon serangan tersebut. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Hari ke-380 Rusia melaporkan secara total 400 pesawat Ukraina, 218 helikopter, 3.373 kendaraan udara tak berawak, serta 411 rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!